viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan selang oksigen yang terpasang di hidung seorang pengantin wanita pada sebuah resepsi pernikahan. Dari keterangan penggugah, dituliskan peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Rabu 2 Februari 2022. Diunggah akun @info kejadian Makassar, diperlihatkan dalam video ketika seorang pria diduga sedang memperbaiki posisi selang yang terpasang pada hidung pengantin wanita. Lalu nampak tabung oksigen di samping kursi pengantin. Menurut keterangan pada unggahan tersebut, pengantin wanita menjalani resepsi pernikahan dalam kondisi sakit dan dibantu alat infus serta oksigen.